cantik mah cewek atuh ya kan. Pak, Bapak tuh selaku apa sih di Mimas ini sebenarnya? Member Mimas. Member Mimas. Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Ganteng. Di video kali ini, saya juga berkesempatan berbincang dengan salah seorang YouTuber wanita yang tidak asing lagi, yaitu Wenwen Mamoh. Nah, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng, channel yang selalu menyajikan informasi dan edukasi. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Nah, sudah hadir bersama saya seorang YouTuber wanita, yaitu Wenwen. Apa kabar, Wenwen? Hai, Bang Ucok. Apa kabar? Sehat kan di rumah? Alhamdulillah. Nah, mungkin Wenwen bisa bercerita sedikit. Waktu kemarin ada gonjang-ganjing itu. Nah, kok Wenwen, channel Wenwen ini bisa menghilang gitu loh. Nah, jadi mungkin saya dan mungkin yang lain juga pengen tahu apa yang Wenwen lakukan di masa-masa suram seperti itu. Sebenarnya aku mau jawab, tapi disclaimer dulu nih, disclaimernya jangan sampai mikir aku ngejelekin orang. Gak apa-apa, cerita aja. Aku di sini cuman mau info aja ke teman-teman. Kita ambil positifnya, buang negatifnya. Tuh ya, gitu dulu deh. Jangan tadi sangkanya, kamu mentang-mentang udah dikasih enak, terus habis manis sepah dibuang gitu ya. Kalau katanya Maya, enggak, aku nggak kayak gitu orangnya. Kalau teman-teman yang deket sama aku, kasih tahu aku orangnya tuh kayak gimana. Tapi kalau orang yang udah deket sama aku, tapi nggak ngerti-ngerti juga aku orangnya kayak gimana, berarti dia buta rasa ya. Permisi. Oke. Ini bakal panjang nih Bang Ucok. Aku disclaimer lagi nih, ini bakal panjang teman-teman. Dan semoga bermanfaat sih ya buat semuanya, dan tanpa mengurangi rasa hormat dari segala pihak manapun. Kita ambil baiknya, buang jauh-jauh negatifnya ya. Kayak gitu. Kalau ditanya apa sih yang bikin Wenwen Mamoch? Aku Wenwen itu kayak disepir gitu, hilang gitu aja waktu Mimiles luluh lantak ya. Bukan luluh lantak sih, maksudnya digerebek lah ya, negatifnya, bahasa negatifnya digerebek ya. Jadi gini, kegerebek. Kan waktu digerebek itu sebenarnya aku posisinya di sana, lihat juga dan bingung ini ada apa, karena aku lagi ngurusin kondisi anak-anak aku yang tak kunjung nongol gitu ya. Yang mempengaruhi Wenwen Mamoch hilang itu ada dua. Satu upline, satu lagi mantan ya. Kalian yang punya mantan ya, hati-hati ya. Bercanda ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, ini bukan mau ngebuka aib apa gimana ya, tapi lebih ke arah oh begini, oh begitu. Next, kalau kita di keadaan kondisi yang seperti ini, kita belajar buat do something yang seperti apa gitu lah. Lebih begitu lah ya. Jadi aku punya upline tuh orangnya baik banget ya, royal dan gak pernah pelit. Orangnya tuh positif bang, positifnya tuh itu gitu ya. Tapi di satu sisi, untuk secara kerja dia, aku kurang dapet gitu feelnya. Maksudnya gini, aku kan komisi belum turun-turun nih anak-anak aku, jadi aku memang ke kantor buat follow up. Kenapa sih data anak-anak aku tuh kok belum cair-cair ya komisinya nih? Ada apa? Terus teman-teman yang aktif di Mimiles dulu juga rasa-rasanya juga mikir ya kan, ada datang ke kantor juga kenapa gitu kan. Nah, kalau upline-ku itu mengarahkan untuk semuanya satu pintu. Nah, tapi satu pintunya ini dia aku nggak ngerasa dapat solusinya. Makanya aku datang ke kantor terus ngecek gitu. Kok kenapa
upline aku minta data terus. Setiap malam itulah ya, jam 3, jam 2, jam 3 lah. Itu aku ngurusin data anak-anak. Anak-anakku kan kesian ya, kadang dia ada yang udah tua juga kan kagak ngerti ya. Itu perdataan-perdataan secara urusannya itu kan ribet ya gitu ya, bikin gitu ya. Nah udah gitu, aku ngecek ke kantor, kok formatnya yang dikasih sama upline aku beda ya gitu kan ya. Ya sudah aku ajuin lah. Ajuin itu minggu ke 2 gitu ya kalau gak salah ya. Sempat ada permasalahan soal pohon jaringannya apa bagaimana gitu. Intinya bos aku sibuk ngerjain yang lain, makanya aku punya inisiatif buat ngerjain sendiri lah karena gitu. Tumba. Tanpa memang sepengetahuan upline aku nih. Aku salah apa gimana gitu ya, karena aku taunya member lain yang setara sama aku gitu, maksudnya teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama gitu kan. Sempat waktu itu kita komplain buat komisi lah apalah segala macem gitu, dan banyak kok yang datang gitu dan nggak masalah gitu. Terus ya udah, tapi kalau aku punya dengar-dengar gitu apa firasat apa yang mungkin aku salah ya, semoga aku salah ya, dia kayak gak suka kalau aku datang ke kantor gak ikutin arahannya dia yang buat satu pintu. Secara yang buat satu pintu yang dia boomingkan itu gak ada kerjanya gitu, gak ada hasilnya gitu. Terus kalau bahasa Inggrisnya nih, mohon maaf ya, no working gitu. Nah udah gitu, udah deh akhirnya kejadian. Jadi aku minggu ketiga, kan setiap minggu datang gitu, minggu ketiga datang pas di hari itu sorenya penggerebekan. Teman aku yang udah di sana sih udah bilang itu ada tem polisi gitu. Ah kenapa, aku mah sebodo amat, mungkin mau apa apa gimana gitu urusannya kali ya gitu. Aku ya tanya aja komisian aku gimana gitu kan. Udah aku datang perizinan atau apa gitu ya, digerebek sampai malam gitu, jam 9 aku baru pulang ya. Soalnya kan nungguin si yang ininya, Pak Bang, Bang Ucok, nungguin ininya aku, Bang Ucok. Jadi nungguin si yang administrasinya, orang administrasinya Bang Ucok. Aku tungguin dia itu sampai pulang gitu ya, sampai orang selesai admin ditanya-tanya apa bagaimana gitu. Ketemu, oh iya lagi diurus. Ya aku mau tanya ke apa aku ada kendala, aku ada salah isi data atau kayak gimana kok sampai nggak sampai. Terus apa katanya? Kan ya gitu komisinya anak-anakku. Enggak kok, lagi diproses, lagi di-checking, tunggu aja. Oh ya udah aku pulang. Lah, aku pulang udah ini heboh kabarnya bla bla segala macam. Aku kan orang awam ya, enggak pernah yang melanggar-melanggar hukum gitu. Memang enggak ada niat juga buat melanggar hukum, dan saya pribadi juga orangnya taat hukum gitu, mohon maaf ya. Jadi bingung ini gimana, aku harus ngapain gitu kan ya. Upline aku ada sih, dia ada ajak aku ketemu apa buat ngobrol apa bagaimana ya, doa bareng apa gitu. Tapi sempat hilang juga gitu, dia kayak nggak suka apa bagaimana katanya, gara-gara aku capture tulisan apa bagaimana. Intinya memang dari persoalan awal itu kan dia kayak ngebatin lah ya, kesel sama aku tapi dia nggak bisa ungkapin gitu di depan aku gitu kan. Aku kan dia bilang harusnya begini begitu begitu, tapi aku iya aja gitu, aku nggak ikutin dia karena buat aku ya kalau lu kerja lah ada hasilnya, ini lu kasarnya ya cuman follow up orang yang japri buat masuk jadi member ya, ngerti lah ya kan ya. Kejadian itu bingung lah ya, gonjang ganjing gitu. Jadi kasarnya nih ya, kasarnya ya, dia apa aku tuh rekrut yang baru tapi yang lama nggak dipelihara, kasarnya sih kayak gitu. Ini kita ambil case nya nih ya. Tapi kan di situ aku belum bisa nangkep apa-apa ya, maksudnya aku harus ngapain, aku bingung ya, nggak pernah gitu kan ya bang. Coba Bang Ucok aja, Bang Ucok coba bayangin Bang Ucok, ini kita kayak kagak pernah berenang nih kasarnya gitu kan ya. Disuruh berenang kan kita kagok ya, mau ngapain gitu Bang Ucok ya, gaya apa, batu apa bagaimana kan gitu ya. Sama aku juga gak ngerti gitu ya harus ngapain. Jadi aku diem aja, aku liatin aja. Saya gak bisa berenang. Aku ya mau laporin aku lah
Nah, mantan aku ini ya, mohon maaf, saya itu katanya kenal sama orang dalam lah katanya. Terus dia bisa ambil duit lewat jalur belakang lah apa segala macam. Yang at least aku tuh gak suka. Wish, aku lebih suka curhat. Yang jalannya tuh lempeng-lempeng aja sesuai dengan prosedur yang hakim bilang apa segala macam gitu kan ya. Tapi anak-anak aku ini kan gak sabaran ya kan ya. Ya aku harus gimana gitu. Aku juga bingung. Akhirnya mantan aku take over semuanya gitu. Di take over akhirnya aman, oke, okay, calm down, bagus lah ya, aku seneng gitu kan ya. Padahal info apa aku yang suruh dia buat ngomong sebenarnya sih gitu aja ya. Tapi serasa-rasa dia yang manpower gitu kan ya. Oke okay lah, oke, okay, oke, okay. Yang penting anak-anak aku tenang apa. Gak tahu dia ngomongin aku di belakang apa, bagaimana aku juga gak tahu. Pada saat itu intinya mantan aku adalah yang bak malaikat, malaikat turun dari surga lah, kasarnya gitu lah ya. Nah, sampai keluargaku itu juga cover aku sampai begini banget gitu loh. Keluar rumah udah kayak buron ya, gak boleh ya kan ya. Apa gitu kan ya. Bingung. Udah kayak judul lagu. Jadi si mantan aku tuh entah gimana ngomongnya, apa bagaimana, sampai keluarga aku tuh ketakutannya seampun-ampun. Secara aku dapat hadiah juga kagak ya. Jalan-jalan kemana juga dikasih gratis, gak minta ya. Kadang juga bayar sendiri ya, nggak pernah pelit juga sama member gitu. Kalau ada apa ya aku share lah, aku dapat apa aku bagi-bagi. Aku juga nggak, bukan orang yang tipe punya rezeki makan sendiri, itu aku nggak kayak gitu sih Bang Ucok ya. Ya namanya juga kita makan dapat berkat ya Bang Ucok, bagi-bagi lah ya. Ya jadi abis itu kenapa di take over, karena bingung harus rawat member ini kayak gimana ngarahinnya. Juga komen-komen di YouTube itu udah mulai emang stres gitu loh, udah mulai yang negatif-negatif, keluarga aku udah mulai takut apa segala macem. Ya udahlah, jadinya aku private dulu gitu, aku keep dulu gitu channelnya kayak gitu. Nah terus aku mikir lagi gitu Bang Ucok, makin kesini terus kok bingung ya. Aku tuh gak pernah loh mau mikir jahatin orang, bener loh Bang Ucok. Sampai ada di video aku pun aku bikin yang namanya resiko mimas. Nah aku mikir ini, sampai kenapa orang mikir aku tuh kok kayaknya aku tuh jahat ya, apa gimana gitu ya. Oh, jadi ada satu lagi nih, ya kita sebut kekurangan ya. Aku punya upline itu dia suka mengangkat dirinya, jujur aja ya. Ini mah bagus, paling oke. Sampai satu ketika dia itu menjelek-jelekkan kita, membernya, undernya ya, aku dan teman aku. Jadi kan aku ajak teman aku gitu kan ya, demi mengangkat nama dia atau si Mimelsnya tanpa disuruh oleh perusahaan Mimels, kasarnya gitu ya. Terus kok aku bisa gitu? Oh, mungkin aku terduplikasi. Nah, ini nih yang perlu di garis bawahi ya, bahwa apapun yang dibilang upline, jangan sepenuhnya diikutin. Jadi memang pergaulan itu penting ya. Di situ kan aku kan ikut aja followers kan, followers upline lah aku kan ya. Sampai ke yang negatifnya pun aku followers gitu kan ya. Oh, nggak boleh menyombongkan diri ya. Nggak boleh jadi lebih ngerti gitu loh Bang. Kita ya kalau udah di atas begitu ya, kasarnya gitu ya, udah padahal duit mah belum ada-ada amat gitu, nggak ada duitnya juga itu orang komisi nyangkut ya kan. Tapi intinya kalau seandainya kita lagi enak nih ya, kalau kata nenek aneh Bang enco buyut lah ya, kalau roda itu kan berputar, lagi di atas lagi happy jangan ketawa, lagi sedih jangan nangis. Inti maksudnya gimana nih Bang? Jadi ini yang aku tangkap nih Bang. Mohon maaf nih aku banyak ngoceh nih Bang ya. Iya, jadi maksudnya gini, waktu di bawah sedih, ucap syukur, jangan nangis. Tapi waktu kamu di atas happy, jangan sedih apa-apa gitu. Maksudnya jangan terlalu senang, tapi lihat yang di bawah yang susah-susah, kasarnya gitu. Nah, itu yang mungkin aku nggak dapat dari upline aku ya, nih mohon maaf. Sama
ya itu negatifnya dia menjelekkan orang lain demi untuk mengangkat dirinya atau timnya atau ininya. Padahal mah nih ya, saya mah buka-buka aja ya, yang bikin apa-apa segala macam itu mah ya nggak ada bikin apa-apa plan itu mah, cuman nebeng ya nih anak gue yang bikin keren kan tim gue gitu-gitu kasarnya gitu. Nah yang saya sedih banget, dia itu kan sering kakak rohani saya, aduh bang jadi curhati banget, tapi mohon maaf nih ya, bukan mau ngejelekin orang apa segala macam, kita ambil positifnya buang negatifnya jauh-jauh ya. Jadi saya ada cerita satu hal something sama dia yang menyangkut pribadinya teman saya maksudnya buat menceritakan itu tujuannya untuk tolong bantu doa ya gitu kan ya. Eh bahan itu yang saya ceritain dipakailah buat cici saya itu untuk mendongkrak nama dia atau timnya atau si perusahaan tersebut lah gitu. Yang buat saya kok gitu ya gitu ya. Ya harusnya kan gimana sih? Aduh. Ya enggak apa-apa sih, maksudnya gini. Oke, cukup tahu aja. Jadi apa yang ku ceritain jadi bahannya dia, bukan malah jadi buat doanya dia. Entah dia doain juga apa enggak, kalau dia doain ya puji Tuhan, kalau enggak ya sayang banget ya. Secara dia udah di tahap yang saya anggap sebagai cici rohani gitu kan, teman ya. Enggak apa-apa, memang kita fokusnya harus sama Tuhannya bukan sama manusia. Kalau kita ngandelin manusianya, kalau ketika manusianya itu mengecewakan, kita jadi bawa-bawa Tuhannya, itu enggak baik. Jadi kita memang fokusnya, mungkin saya disuruhnya buat fokusnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Ya, cuma saya sangat kecewa banget sih cici aku sampai kayak begitulah gitu kan. Tungguin Bang Ucok. Terus udah gitu oh ya udah, enggak ikut. Padahal mah ya, saya rekap data banget 3 hari 3 malam, namanya under ya. Bukan saya doang yang banyak, tak. Saya sih enggak begitulah, tapi under to under itu kan jadinya sekelompok yang gumpalan gitu kan ya. 3 hari 4 hari gitu, tidur yang 2 jam 3 gitu enggak kelar-kelar. Cuman ya, akhirnya datanya diapain? Enggak dikasih ternyata sama mantan saya. Ya ampun. Ah, tepok jidat banget. Udah gitu jadinya apa yang saya mikirnya jelek lah ke saya. Dia mikirnya gini bang, si Wanwan tuh cuma mau enaknya doang, susahnya kagak mau. Nah ini satu nih, kita ambil kekurangannya seseorang ya. Kita kan gak bisa bilang kita itu selalu benar ya bang ya. Ya namanya manusia mah bang ya, ada plus minus lah kasarnya gitu kan ya. Kayak obeng aja ada plus minus bang. Iya jadinya gini bang, jadinya cici aku itu selalu mikirnya negatif aja, tanpa dia tanya dulu gitu sama aku. Kan kita mah namanya ada asap, ada api gitu, ada api, ada asap, ya begitulah pokoknya muter-muter ya bang ya. Ini mah kagak bang, nih mohon maaf nih, kita bukannya mau ngejelekin orang ya. Kita ambil positifnya, buang negatifnya nih, sekali lagi nih disclaimer nih, jangan sampai ntar aku dicaci maki sama orang lain nih kan ya. Emang kagak, dia mikirnya negatifnya aja. Ngomong kemana aku mah, apa bagaimana gitu kan ya. Sama tim aku sendiri juga dia ngomongnya apa gimana gitu. Cuman Maya udah. Nah terus aku satu lagi bang, akhirnya udah agak diem-diem begitu bang, aku kan buka lagi channel aku kan. Setelah gak lah, masih sebenarnya cuma seminggu dua minggu gitu aku keep gitu. Nah aku seneng banget bang, waktu aku turun, Bang Purnomo, Bang siapa-siapa, Bang Ucok apa gitu, pada naik bang. Kenapa? Karena kan aku di situ nggak bisa bergerak kan, dikit kan sama keluarga gara-gara omongan mantan gitu kan ya. Jadi aku dapat informasi dari situ bang, karena mohon maaf nih, apalain aku juga nggak kasih info apa-apa, mau dimasukin ke grup mana juga nggak ada info apa-apa, cuman omongan-omongan ya. Begitu aja mohon maaf, ngomongin yang begitu aja bang, jadi kagak ada kayak apanya gitu yang gitu, gak ada gitu. Jadi yuk, seneng banget waktu itu aku ada apa namanya channel YouTube-nya Bang Purnomo dan apa siapa lagi tuh, gak ada gerget-gerget ya. Tapi ya makasih lah ya buat teman-teman yang udah eksis ya. Naik gitu kan, aduh gue apa nih, masa gue jadi pribadi yang kasarnya waktu memes ada buat lu gitu, support channel lu kasarnya ya. Jadi kan begini bang, itu channel I yang sekarang memang I udah Eko udah mulai channel YouTube ini bang,
sebenarnya udah lama banget. Ada Mimas. Udah dari berapa tahun yang lalu lah kasarnya gitu bang. Cuman pan tiap hari bikin konten. Waktu yang kupas tuntas Mimas itu bang, ya kan? Nah, saya apa yang gini, apapun yang saya omongin, saya ucapin di video-video saya berdasarkan ya arahan dari upline. Itu bang, jadi bukan saya keep sendiri, saya juga kan lihat dari setiap ini apa namanya BOP kan si yang itu kan semua ngomongnya begitu gitu, ya udah itu yang saya masukin ke video saya gitu. Udah gimana tuh kan ya sampai lupa, banyakan ngoceh ya, maklum lah kalau perempuan begini bang, kebanyakan mulut. Nah jadinya jadinya saya tertantang gitu bang, apa ya konten apa yang harus saya naikin nih, aduh masa sih kok saya jadi pribadi yang kayak gitu, kayak kacang lupa kulit lah kasarnya gitu, kayak nggak bisa nih aku nggak bisa kayak gini. Akhirnya aku mulai pelan, karena kan aku juga takut orang-orang yang kasarnya jahat-jahat itu ya, oh komennya jahat-jahat itu kan mencerca aku gitu kan ya, dan keluargaku baca dan mereka syok lagi ya, itu aku nggak mau gitu kan ya, beban moralnya aku nggak mau keluarga ku tanggung. Aku pribadi nggak salah, jadi aku nggak merasa takut. Tapi keluarga aku kan sayang sama aku, khawatir ya kan ya. Jadi ya udah, akhirnya aku mikir apa ya konten apa ya. Aku mantau loh bang, mantau dari grup semua yang di ada yang share grup apa, aku masuk informasi apa aku cari. Tapi gini bang, informasi A, B, C, C itu kadang cuma asumsi pribadi bang, gitu bang. Jadi ya gak bisa saya joss gitu kan, aku juga belajar dari pengalaman yang kemarin ya bang ya, jangan asal download aja ternyata beritanya ABCD wassalamualaikum kan gitu ya. Jadi ya aku teliti dulu, aku cari dulu kayak misalnya kenapa aku ke KMM, karena aku lihat waktu itu diajak suruh bayar, terus ada lagi yang suruh urunan apa segala macem. Kok KMM pertama kali dia muncul pas kompres kok enggak minta iuran lah kasarnya gitu nih pak. Terus aku lihat ya gitu, aku sih enggak mau mengejelekan apa segala macam ya, cuman oh makanya aku pilih jalur ke sana ta. Kalau seandainya untuk grup-grup yang lain aku support mereka, mau ada apa kayak Bang Andi ada apa aku share juga, pokoknya aku tuh juga sama sistemnya bang, kita mah YouTuber gitu ya bang, nyari berita dari mana aja, yang penting anak-anak kita juga maksudnya dapet nih beritanya gitu, jangan kayak lepas landas gitu ya kan ya, hilang sekejap gitu leader-leadernya gitu. Enggak, aku sih masih stay di grup sih bang, sampai sekarang masih stay kok di grup. Aku juga masih ada beberapa anak yang masih ikut aku juga kok, kayak ikut ke VTube yang sekarang aku lagi jalanin ya kan, bisnis modal nol cuman kuota gitu kan, sekalian promosi nih bang. Aduh, kocak deh. Ya gitu bang, panjang ya nih ceritanya ya. Nah sampai akhirnya kenapa aku bisa jadi mantan nih, kalau ada yang kepo nih bang sekalian. Iya jadi mantannya tuh gara-gara gini, aku mau upload ya kan ya tentang video. Nanti juga aku bisa promosi di channelnya VTube-VTube itu. Ini yang aku udah share juga di link aku tuh bang. Yang namanya kita yang sama YouTuber harus saling mendongkrak lah. Itu vendor itu. Ya minimal. Ya waktu di PRJ, aku mau share. Mantanku bilang nggak usah. Ya udah akhirnya di situ berantem. Apa aku mau upload gitu-gitulah. Jadi dia kayak menghalangi. Tapi aku dia bilang jangan, tapi aku nggak ngerti. Ya udah. Akhirnya bubar aja gitu. Ya buat aku sih nggak masalah karena aku di sini sih happy aja, walaupun nggak ada juga ya kan, kita mah ada nggak ada happy kelihatan kan dari badannya bang ya, kalau orang-orang yang bertubuh gimbal gini kan. Tapi ini bang, sorry aku potong bang, kalau saya kepotong ya, buat teman-teman di luar sana yang pacaran jangan ada yang namanya pakai duit pacar deh, intinya kayak gitu. Gak usah ngasih barang juga deh, apalagi pihak cewek ya. Kalau cowok sih nggak apa-apa. Dengar tuh. Emang harus dia ngasih sen, wen ngasih sen. Kalau dia masih single, sekarang udah single. Bertanggung jawab sama ceweknya, tapi kalau cewek jangan deh. Kalau karena aku kan, ini bukan mau ngungkit apa segala macam ya. Atau jangan-jangan kebanyakan makan jengkol. Supaya teman-teman cewek di luar sana juga kebuka matanya gitu. Aku kan
Mama Matan ini kan baru ya, tapi aku kan kesian sama dia. Dia mau kerja tapi kayak gak ada yang bisa dipakai buat dia kerja. Jadi aku adalah kirim lah berapa, terus apa segala macam gitu aku ada kirim lah. Terus soal duit juga dia ada pakai gitu. Nah, giliran aku mau pakai, aku minta setelah pacar, setelah putus nih bang, mau mampir dikit-dikit nih bang. Eh, boro-boro doi usahain gitu bang. Ini dia yang nentuin bulan, bilang bulan 8 gitu. Eh, tapi gue mau pakai banget nih, weh, gue perlu nih, gitu kan ya. Saudara gue ada yang sakit gitu. Dia kagak ada bilang mau apa namanya usahain tuh kagak ada. Kagak ada. Aduh, kagak ada bang. Nih, mohon maaf nih. Sampai gimana ya keselnya ya? Nih kalau sana ada yang bilang aku gak beretika apa segala macem nih, ngomong cerita soal pribadi dibawa keluar apa segala macem. Maaf nih ya, tujuannya kalian harus disclaimer. Kalian harus tahu tujuannya adalah satu, buat teman-teman wanita yang di sana di bang. Ya. Buat biar kebuka pikirannya gitu ya. Jangan ada yang minjem-minjemin duit gitulah ke laki gitu ya. Itu laki kalau mau usaha, kalau mau kerja apa segala macam usaha cari sendiri. Kalau memang mau kerja, kerja berdua. Yang pegang pembukuannya cewek, kecuali ceweknya gak benar ya, mohon maaf. Jadi ya gitu, kagak balik sampai sekarang duit gue. Lumayan nih majet tau bang, kita bisa buat makan ya sebulan lah ya. Cuman ya udahlah ya, aku percaya sih bang, Tuhan kita itu gak buta. Pembalasan tuh datangnya dari Tuhan. Kalau saya kita ikhlas, redo, walaupun saya agak kurang ikhlas ya sekarang ya. Daripada gue kasih lumayan, gue kasih fakir miskin deh, kasar kan kayak gitu ya. Tapi ya udahlah, aku cuma tutup mata. Semoga itu rezeki aku. Kalau di blok bang, aku nggak bisa hubungin doi, di blok. Dia juga nggak ada di grup mana-mana, juga kagak ada. Udah kayak hilang aja gitu, kayak debu. Gitu bang. Terus buat teman-teman di luar sana yang dipikir jadi YouTuber enak nih, pikir-pikir dulu, prosesnya panjang. Kalau aku sih tujuannya memang bikin YouTube itu buat save moment. Kayak misalkan nenek aku meninggal, kakek aku ada yang meninggal, aku gak bisa ketemu dia lagi. Sometimes kalau saya aku kangen gitu kan ya, aku paling gak bisa lihat video mereka gitu. Sometimes kalau seandainya aku mau apa, ingat-ingat gitu, nostalgia, iya nostalgia gitu kan ya bang ya, aku paling gak bisa nonton-nonton lagi gitu sih. Umur tuh gak ada yang tahu kan ya kita ya bang ya, yang namanya momen mah gak bisa diulang loh gitu. Jadi mumpung bisa keep momen, udah save aja. Nah kalau di memori handphone pan, ini bang, apa namanya, terbatas memori kita ya. Jadi makanya simpennya di YouTube gitu sih bang. Jadi panjang ya bang. Eh mohon maaf nih bang. Gak apa-apa sih lah. Aku mau nambahin sedikit nih bang. Kalau kita itu waspada boleh, tapi mikir negatif jangan. Kalau gak ngerti mending tanya daripada seuzon. Tuh aku bilangin. Ya kan ya bang ya, apalagi bulan puasa seuzon-seuzon ya, nyinyir-nyinyir gitu, mikir orang negatif itu kan ya, belum tentu kita juga bener ya ngomongin orang negatif, ya kan gitu. Ini sih, balik lagi ya, aku cuma mau ingetin ya, cuma memberikan informasi, jadi aku tuh gimana-gimana, apa yang udah aku alamin, udah aku jalanin kayak gimana, solusinya kayak gimana, dan suatu saat nanti kalau kita misalkan amit-amit, yang namanya posisi kan kita gak tahu ya bang. Tapi kalau suatu saat nanti kita ada di posisi tersebut, ya udah, kita paling gak udah ada gambaran. Oh, kalau di posisi one-one tuh waktu itu gue bakal begini-begini lah, duit lah gitu. Nah aku juga mau nambahin, ya kemarin kan gara-gara ada mantan aku kan, dia yang cover tuh semuanya. Nah sebenarnya jangan, teman-teman yang jadi leader sekarang di grup manapun, di pekerjaan apapun, kalau ada masalah jangan kasih orang buat take over, tapi kita yang sendiri kita konsul gimana sama anak-anak kita, ucapin apa yang kejadiannya kayak gimana, harus kayak gimana gitu.
dikasih pengertian. Kalau perlu japri telepon satu-satu anak-anaknya supaya mereka tenang, mereka juga tahu posisinya kayak gimana gitu. Padahal Ega kan udah kasih ya video ya. Video itu loh bang, apa namanya, resiko mimbal situ, aduh bingung. Cuman ya gitulah, orang kan kalau lagi kalah mikirnya negatif itu wajar. Aku sih, oh ya udah, ini cukup tahu aja. Sampai ada member aku sempat datengin sebelum kejadian, aku waktu prospek kan ada pernah ketemu dia dua kali lah gitu ya. Dan aku udah bilangin sama dia, udah stop, jangan lagi, jangan banyak-banyak. Sampai berapa kali gitu, aku udah warning di grup, jangan top up banyak-banyak, namanya kita usaha itu ini apa namanya, fokusnya itu kalau orang usaha modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, kan gitu ya bang. Jadi modalnya masukin dulu 1 juta, kalau saya nggak nembus seseknya juga cuma 1 juta, kan kasarnya gitu, namanya kita usaha kan gitu ya. Tapi kalau seandainya yang member aku tuh udah aku pas tau kayak gitu, dia tetap ngeyel. Jadi dia masukin lah itu sekitar berapa puluh juta dan ternyata ada yang ngutang juga ya. Itu aku sangat menyayangkan sih sebenarnya kayak gitu. Dan terus dia kayak gak senang sama Egg. Terus ya sudahlah ya, gak usah diomong. Gak apa-apa sih, buat aku semuanya itu adalah pembelajaran yang berharga banget sih bang. Buat Egg ke bang, buset bang, seumur umur baru sekali-kali ini begini ceritanya bang. Kaget. Tapi paling gak ada gambaran lah. Ini aku di channelnya Bang Ucok ini, thank you banget loh udah ditanya-tanya loh Bang Ucok. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe Bang Ucok, baru pertama kali nonton video di tempatnya Bang Ucok, subscribe lah, jangan pelit-pelit, klik juga gratis. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. Bang Ucok ini orangnya baik banget, swear. Dan gak pernah pelit soal ilmu. Dia tuh share, mau ngedit apa, dia share. Nggak pelit orangnya. Jadi, disupport ya. Terima kasih. Nah, itulah tadi sedikit perbincangan saya dengan YouTuber wanita Wenwen Mamoh. Nah, dia sudah bercerita pengalaman dia, seperti apa awalnya dia join di Mimiles, sampai akhirnya dia sempat keep lah. Sampai sekarang akhirnya dia eksis kembali. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Wenwen tadi bisa menginspirasi ya teman-teman yang lain atau YouTuber yang lain. Tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng, channel yang selalu menyajikan informasi dan edukasi. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sampai jumpa.